Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih. I love you so much kepada semua viewer di dalam channel kita ini. Dan terima kasih kerana sudah tekan butang subscribe. Bagi kamu yang pertama kali berada dalam channel ini, saya mohon minta bantuan untuk tekan butang subscribe supaya channel kita dapat berkembang menjadi channel yang cukup besar, menjadi suara kepada rakyat, berpengaruh sehingga boleh sampai kepada telinga mereka yang berkaitan. Nah, terutamanya Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mohon tekan butang subscribe, support channel kita ini. Akhirnya isu panas lagi hari ini disahkan, memang disahkan kali ini, bahawa isu 600 bilion itu memang ada kes. Tapi belum tahulah ada salah ke tidak, tapi memang ada kes. Kenapa memang ada kes? Kerana disahkan bahawa SPRM telah mengambil tindakan dengan membuka kertas siasatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM selalunya memang prosedur begitulah. Kalau betul-betul ada kes, kalau betul-betul boleh disiasat, kalau betul-betul ada, kalau di mahkamah tu prima facie lah, ada prima facie, barulah mereka akan buat kertas siasatan selepas laporan polis dibuat. Okey, jadi sekarang ini disahkan SPRM buka kertas siasatan untuk isu dana 600 bilion. Ini kalilah Muhyiddin memang betul-betul dalam bahaya. Bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin, malah menteri-menteri di dalam Perikatan Nasional dulu, ketika dia menjadi Perdana Menteri, memang dalam bahaya besar. Kali ini ramainya orang tak boleh tidur kali ini. Menteri-menteri Perikatan Nasional dulu ramai yang akan tak boleh tidur. Mungkin harap-harap jangan demam lah, jangan demam, jangan sakit kerongkong pula. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disahkan telah membuka kertas siasatan berhubung isu dana 600 bilion ringgit Malaysia yang didakwa telah diselewengkan oleh kerajaan yang terdahulu. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi oleh Bernama mengesahkan perkara itu, namun tidak mendedahkan butiran lanjut berhubung siasatan yang sedang dilaksanakan oleh agensi berkenaan. Nah, kata Tan Sri Azam Baki, ya, SPRM ada membuka kertas siasatan berhubung isu ini, katanya ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perkara yang amat ditakuti oleh pemimpin-pemimpin pastinya adalah tiba-tiba ada yang nama dia SPRM depan rumah, depan pejabat, tiba-tiba datang tiba-tiba ni. Lepas itu kena siasat. Itulah yang paling ditakuti. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu takut kalau tak ada salah. Nak takut apanya kalau tak salah? Tenang saja, jangan meroyan, jangan menggelupur, janganlah ringkas dia, jangan takut kalau tiada salah. Tapi kalau ada salah, nah disitulah kau tidak boleh tidur malam, disitulah kau tidak dapat mandi basah-basah, disitulah makan tidak pandai kenyang-kenyang. Nah, sakit migrain timbul kembali. Jangan pula cakap gastrik,
kerana migrain pasti makin tinggi dan gastrik pula makin tak tercakap. Pantun pula. Okey. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih 600 bilion ketika negara berdepan pandemik COVID-19 itu pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari pada 15 November yang lepas. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita harap semoga kontroversi habis teruk ini dapat diselesaikan dengan segera. Pertama, kedua, supaya pemimpin-pemimpin selepas ini dapatlah belajar daripada perkara ini. Jangan sakau duit Malaysia. Cukup-cukuplah duit teruknya. Teruk betul-betul teruk tau. Sudah cukuplah. Malaysia sepatutnya, kalaulah pemimpin-pemimpin berintegriti, kalaulah pemimpin-pemimpin tak sakau duit negara, mungkin negara kita lebih makmur sekarang ini. Bayangkan kalau duit-duit yang kena sakau itu dibantu, diberi kepada rakyat, terutamanya di negeri Sabah yang memerlukan jalan yang baik, infrastruktur yang cukup, yang memerlukan sekolah, memerlukan jambatan, memerlukan jalan raya, memerlukan tiang elektrik, memerlukan banyak lagi diperlulah. Bayangkan kalau wang-wang itu tidak disakau, kalau wang-wang itu tidak disakau, macam mana hebat bagusnya kehidupan rakyat, bagusnya kerajaan kita kalau mereka ini tidak menyakau wang. Harap-harap Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak sakau wang lah. Harap-harap bila disiasat oleh SPRM, dapatlah dibuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tak makan duit negara. Harap-haraplah. Tapi saya yakin tidak lakut. Kan Perikatan Nasional itu bersih. Jadi tidak lakut. Tapi apapun, kita tunggulah siasatan daripada SPRM. Adakah Muhyiddin juga tergolong di dalam kumpulan sakau, ataupun memang Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pemimpin yang sangat-sangat berusaha memastikan tiada sakau di kerajaan Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita tolong sama-sama channel kita ini untuk berkembang supaya menjadi lebih besar dan menjadi berpengaruh, menjadi suara bagi rakyat, boleh sampai kepada suara kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan seterusnya boleh menjadi perhatian. Okey, kita jumpa lagi. Sekali lagi, selamat pagi Malaysia. Tekan butang subscribe sekarang. Bye bye.